Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah, yaitu sejarah peperangan yang cukup menarik untuk dibahas. Nama perang ini adalah Perang Yarmuk. Mungkin lagi-lagi pembahasannya tentang kisah sejarah di dalam dunia Islam, karena Perang Yarmuk ini adalah sebuah pertempuran yang telah tercatat di dalam sejarah perjalanan umat muslim sebagai peristiwa penting sebagai tongkat peradaban Islam. Perang ini tercatat sebagai perang sedikit lawan banyak, yang dimana saat itu peperangan ini melibatkan antara warga muslim Arab dengan pasukan sebanyak 45.000 orang dan melawan kekaisaran Romawi yang jumlah pasukannya jauh lebih besar, yaitu 250.000 orang pasukan. Dan perang ini berlangsung selama musim panas antara tanggal 15 sampai 20 Agustus tahun 636 Masehi, atau di dalam tahun ajaran Islam itu bisa dikatakan tahun 13 Hijriah. Perang yang dinamakan Battle of Yarmuk ini tercatat sebagai perang yang paling gemilang atau paling megah, karena memang di saat itu dengan jumlah masyarakat Arab Muslim yang hanya sedikit, mereka mampu meluluhlantakkan pasukan Imperium Besar Romawi sehingga mereka porak-poranda. Dan di video ini kita akan bahas sejarah Perang Yarmuk selengkap-lengkapnya. Dan untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi, selamat datang kembali di channel Tafakkur Fiddin. Dan baiklah, sekarang langsung saja kita bahas secara lengkap kisah Perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu, namanya sendiri itu diambil dari lokasi tempat perang ini terjadi. Perang ini terjadi tidak jauh dari lembah Yordania di utara Sungai Yordan, dan begitu dekat dengan dataran tinggi Golan, atau lebih tepat disebut dengan lembah dan sungai Yarmuk. Jadi nama lembah atau nama sungainya itu adalah Yarmuk. Makanya perang ini disebut dengan Perang Yarmuk. Peristiwa pertempuran ini terjadi pada masa khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Penyebab terjadinya perang ini, di saat itu pasukan Romawi sebenarnya sudah tersebar di dataran Arab. Masyarakat muslim Arab di saat itu tidak terima dengan keberadaan tentara Romawi di tanah mereka, dan mereka berusaha untuk mengusir para tentara Romawi tersebut. Di saat itu, kaum muslim Arab ingin melawan pasukan Romawi yang bertujuan untuk membebaskan tanah yang telah ditaklukkan oleh pasukan Romawi ini. Terbentuklah tiga pasukan yang saat itu dengan masing-masing pasukan berjumlah 3.000 orang per kelompoknya. Dan mereka semua bergerak ke utara untuk menyerang daerah Suriah sebelah selatan dan juga Suriah sebelah tenggara, seusai Perang Riddah pada musim gugur tahun 633 Masehi. Tiga kelompok yang menyerang tadi di bawah kepemimpinan Amr bin Al-Ash, terus ada Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Nah, di saat itu Amir dan pasukannya mengambil wilayah jalur pesisir melewati Ailah, sementara Yazid dan Syurahbil itu bergerak ke arah Tabuk Man'an. Lalu kemudian tiba-tiba pasukan muslim ini bertambah sekitar 7.500 orang setelah Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin salah satu pasukan untuk mengambil salah satu rute, yaitu rute perjalanan haji kuno, yaitu Madinah Emesa, sebagai jalan untuk pasukan mereka. Di saat itulah mereka bertemu, dan akhirnya jumlah dari pasukan ini bertambah sekitar 7.500 orang lagi. Ketika itu pasukan Arab Muslim itu mulai menuju ke Syam, atau sebutan sekarang itu adalah Suriah. Tentara Romawi di saat itu sangat terkejut, dan sebahagian mereka merasa takut dengan kehadiran tentara-tentara Muslim ini. Spontan di saat itu mereka yang tidak ada persiapan langsung mengirimkan surat untuk memberitakan kejadian ini kepada Raja Romawi yang bernama Heraclius, yang di saat itu dia sedang berada di daerah Homs, kalau sekarang itu sebutannya adalah Homs. Lalu Raja Romawi yang satu ini justru mengirimkan surat balasan kepada para tentaranya ini dan meminta para tentaranya untuk memilih jalan damai ketimbang harus berperang dengan tentara muslim. Namun di saat itu pemimpin-pemimpin pasukan tentara Romawi ini tidak mau mendengarkan saran dari raja mereka. Mereka justru ingin berperang dan meminta raja mereka untuk harus mengirim pasukan yang cukup banyak atau mengirim pasukan sebesar-besarnya untuk melawan tentara muslim. Akhirnya tentara Romawi ini pun setelah dikirimkan cukup banyak pasukan itu bergerak maju untuk melawan tentara muslim. Di tengah perjalanan mereka bertemu, mereka berhasil menghentikan rombongan tentara muslim ini di lembah Al-Waqusah, yang dimana letaknya itu di samping dataran rendah sungai Yarmuk, yang mana daerah ini benar-benar banyak sekali jurang-jurangnya.
Di saat itu, sebahagian dari pasukan Islam, yaitu batalion Islam, itu telah menduduki daerah Syam atau daerah Suriah saat ini. Dan mereka langsung meminta bantuan untuk menghadapi pasukan Romawi ini. Maka dari itu Abu Bakar al-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid di saat itu agar menarik diri dari Irak dan menuju ke Syam untuk membantu barisan-barisan tentara yang lain. Segera mungkin di saat itu Khalid itu menunjukkan Al-Musanna bin Harisah untuk menggantikannya di Irak agar Khalid bin Walid bisa menuju ke tanah Syam untuk membantu tentara yang lain menghadapi tentara Romawi. Dan di saat itu Khalid bin Walid langsung mempersiapkan pasukan dengan batalion terkuatnya dia, yang terdiri dari Dharah bin Al-Khattab, terus ada Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi, dan juga ada Ashim bin Amr, lalu ada Dharar bin Al-Azwar, dan juga pasukan-pasukan kuat yang lainnya, yang sampai mereka akhirnya terkumpul sebanyak 10.000 pasukan dan siap menuju ke tanah Syam atau tanah Suriah. Kemudian di dalam perjalanan ke Syam, dia lebih memilih untuk membawa pasukannya ini melalui jalan yang sedikit berbahaya, yaitu dia memilih jalan yang konstruktornya itu bergelombang. Jadi ketika perjalanan, maka akan terlihat samar-samar pasukannya tersebut. Dan juga dia memilih jalan yang dimana lokasinya itu tidak terdapat mata air. Jadi seperti sumber mata airnya itu langka, otomatis pergerakan mereka akan lebih senyap. Karena kalau misalkan mereka bergerak di daerah yang ada mata airnya, ada sungainya, itu otomatis akan banyak orang di sana. Jadi pergerakan mereka akan diketahui oleh para mata-mata. Kemudian setelah itu Abu Bakar al-Siddiq mengirimkan 4 batalion tentara lagi ke Suriah. Dan keempat pasukan itu masing-masing dipimpin oleh Amir bin Ash, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan juga Syurahbil bin Hasanah. Namun sayangnya, rencana ataupun strategi dari kaum muslim di saat itu diketahui oleh bangsa Romawi. Dikarenakan Kaisar Heraklius di saat itu sedang berada di Homs, dan mereka di saat itu langsung menyambut taktik dari pasukan muslim. Lalu Heraklius pun menerapkan strategi penyerangan terhadap pasukan muslimin secara terpisah, karena di saat itu mereka terpecah di bawah kepemimpinan 4 orang. Namun di saat itu, akal-akalan dari Heraklius itu diketahui oleh 4 panglima Islam ini. Mereka pun akhirnya langsung menyatukan pasukan yang terpisah 4 ini. Mereka, kalau misalkan mereka bergerak secara terpisah, itu akan melemahkan pasukan mereka sendiri. Sementara itu, Khalid bin Walid yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar menjadi panglima, dia dan pasukannya sama sekali tidak ragu, tidak ada rasa takut untuk menghadapi pasukan tentara Romawi. Dan akhirnya, di dalam peperangan ini terkumpullah kesatuan tentara muslim sebanyak 40.000 sampai 45.000 prajurit. Nah, sementara di sumber lain mengatakan jumlahnya hanya sebesar 24.000 sampai 40.000. Tetapi yang jelas di sini ada angka 40.000-an tentara di sana itu yang terkumpul. Dan para tentara muslim ini dibagi menjadi 36 sampai 40 kelompok kecil di bawah komando Khalid bin Walid. Dan pasukan inti yang berada di tengah terbagi atas 18 kelompok di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah, dan juga Ikrimah, dan juga Al-Qa'qa. Lalu di barisan kanan itu berjumlah 10 kelompok di bawah kepemimpinan Amir bin Ash dan juga Syurahbil bin Hasanah. Lalu kemudian di kelompok sebelah kiri terbagi menjadi 10 kelompok juga di bawah komando Yazid bin Abu Sufyan. Lalu selanjutnya ada regu depan yang hanya berjumlah 1 kelompok kecil untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Jadi lebih tepatnya seperti mata-mata. Jadi mereka yang akan memberikan komando apabila musuh mulai bergerak. Sementara itu pasukan yang terletak di belakang itu ada sekitar 5 kelompok di bawah kepemimpinan Sa'id bin Yazid. Lalu Abdullah bin Mas'ud punya tugas khusus dalam mengurus logistik pangan, yang dimana di saat itu dia mengatur semua kebutuhan pasukan. Terus juga dia menjaga harta-harta rampasan perang dan juga menjaga persediaan senjata. Namun kemudian ada salah satu dari pasukan yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia ini adalah orang yang berkeliling di barisan para tentara untuk melafalkan ayat-ayat jihad sebagai motivasi untuk para pasukan. Jadi seperti dia itu kalau di dalam bahasa tentaranya yang meneriakkan yel-yelnya seperti itu untuk memotivasi tentara. Sementara itu ada seorang khatib yang bertugas membakar semangat pasukan, yaitu Abu Sufyan bin Harab. Nah, baru yang terakhir Khalid yang memberikan instruksi kepada para wanita yang ikut serta di dalam peperangan ini agar bersiap sedia dengan tongkat, pedang atau bahkan pisau belati,
Jadi semua di dalam perang ini dilibatkan. Kemudian pemimpin dari pasukan Romawi Timur di dalam perang Yarmuk ini bernama Theodor Tritius. Dia ini membawahi pasukan Romawi yang berjumlah 240 ribu orang. Namun dalam sumber lain juga menyebutkan bahwa jumlahnya itu bisa sampai dan mencapai 400 ribu orang. Jadi cukup banyak pasukan Romawi di saat itu. Dan mereka ini berada di Antioquia. Barisan dari tentara Romawi ini terdiri atas pasukan sebanyak 80 ribu orang pejalan kaki, 80 ribu orang pasukan berkuda, dan 80 ribu orang pasukan yang diikat dengan rantai besi agar tidak lari dari peperangan. Jadi ada beberapa orang yang memang dikorbankan, seperti orang-orang yang pengecut-pengecut itu yang ada kemungkinan melarikan diri di saat perang. Nah, mereka ini diikat dengan rantai. Mereka tetap harus berperang dan mereka itu ikut ke medan perang dengan cara dirantai karena takutnya nanti malah kabur. Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan dijadikan tameng depan atau pion depan yang menghadapi musuh terlebih dahulu. Karena kalau misalkan mereka mati, ya tidak apa-apa, karena mereka bukanlah pasukan yang diandalkan. Kelompok-kelompok dari pihak tentara Romawi ini diorganisir menjadi 5 regu terpisah, yaitu termasuk ke dalam orang-orang Bizantium asli. Terus ada Slavia, ada Frank, ada Armenia, Georgia, serta Arab-Arab dari agama Nasrani. Dan di saat itu, Kaisar Romawi berencana memusatkan kekuatan pasukannya dan akan mengalahkan orang Arab ini satu persatu. Mereka berteriak-teriak dengan suara yang sangat tinggi, sementara para pihak gereja mengelilingi pasukan sambil membacakan Injil sebagai motivasi agar mereka gigih di dalam peperangan. Nah, bisa kita lihat di masing-masing sisi, baik itu dari pasukan Muslim dan juga pasukan Romawi. Mereka itu mempunyai kepercayaan atau keimanan yang berbeda-beda dan mempunyai kekuatan spiritual yang berbeda juga untuk membakar semangat mereka. Di saat itu, yang memimpin kelompok di barisan depan itu bernama George. Lalu sementara ada Mahan dan ada Adarakus, itu yang mengomandoi sayap kiri dan kanan. Lalu ada pasukan penyerang yang berada di bawah perintah Al-Kalkalan. Dia ini adalah menantu dari Heraklius. Sedangkan kepemimpinan tertinggi pasukan dipegang oleh saudara kandung Heraklius yang bernama Tadzarik. Perang ini tidak langsung pecah begitu saja. Diketahui sebelum peperangan dimulai, itu sempat terjadi sebuah perundingan dulu yang dimana di saat itu Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan mendekati pasukan Romawi bersama Dirar bin Al-Azur dan juga Al-Haris bin Hisham dan juga Abu Janda bin Suhail untuk menemui Tadzarik yang dimana ini pemimpin tertinggi dari pasukan Romawi. Mereka mencoba untuk berunding, namun sayangnya perundingan ini berakhir tanpa hasil. Lalu sementara itu pemimpin dari sayap kiri Romawi yang bernama Mahan ingin menemui Khalid bin Walid di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Mahan ini memberikan tawaran 10 dinar atau di saat itu bisa disebut dengan uang emas murni yang memiliki berat 1 miskal. Dan ini dia ingin memberikan untuk setiap tentara dan juga ingin memberikan makanan serta pakaian agar mereka semua mau pulang dan berjanji akan memberikan jatah yang sama pada tahun depannya. Jadi seperti mau disogok. Namun di sana itu Khalid bin Walid menjawab itu dengan penolakan mentah-mentah. Dia tidak mau disogok. Dia tidak butuh uang. Dia tidak butuh makanan. Dia tidak butuh pakaian. Dan di detik-detik jalannya peperangan ini, salah seorang berkata kepada Khalid bin Walid, dia berkata, alangkah banyaknya pasukan Romawi dan alangkah sedikitnya pasukan Muslim. Dan di sana itulah Khalid yang mendengar langsung menjawab dengan penuh keyakinan dan dia berkata, celakalah engkau. Engkau hendak menakutiku dengan pasukan Romawi. Pasukan itu menjadi banyak jika menang dan menjadi sedikit jika kalah, bukan diukur dengan jumlah prajurit. Aku berharap Al-Ashkar, maksudnya itu adalah kudanya Khalid bin Walid, itu sembuh dan pasukan Romawi menjadi lemah, berkurang. Nah, ini kata Khalid bin Walid di saat itu untuk membakar semangat pasukannya dan membuat pasukannya menjadi percaya diri. Walaupun dengan jumlah yang sangat jauh bedanya, namun di saat itu keyakinan Khalid bersama pasukan Muslim yang lain itu sudah sangat kokoh dan mereka percaya kalau mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Di saat itu mereka benar-benar di dalam kondisi yang percaya kalau mereka ini sedang berjihad dan mereka akan mati syahid apabila memang mereka mati di pertempuran tersebut. Makanya banyak dari pasukan Muslimin yang tidak takut mati melawan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan akhirnya masuklah pada hari pertama perang.
Pada tanggal 15 Agustus tahun 636 Masehi atau tahun 13 Hijriah, para mujahidin atau para pasukan muslim di saat itu melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sangat khusyuk. Setelah berdoa, mereka kembali ke barisan dan posisinya masing-masing dengan penuh semangat juang. Medan arena peperangan Yarmouk di saat itu hening sama sekali selama 1 jam. Dan di saat itu, belum ada pihak dari kedua belah pasukan ini untuk mengambil serangan pertama. Jadi mereka sama-sama masih menahan diri, belum tahu siapa yang akan maju menyerang duluan. Tiba-tiba salah satu komandan dari pasukan Romawi, yaitu komandan Bizantium yang bernama George, itu menuju ke barisan muslimin dan meminta bertemu dengan Khalid bin Walid. Nah, di saat itulah terjadi sebuah kejadian yang mencengangkan. Tiba-tiba komandan Bizantium yang bernama George ini justru berdialog dengan Khalid dan tiba-tiba dia bersyahadat di depan Khalid. Dan ketika dia bersyahadat, otomatis dia masuk Islam di dalam kondisi itu. Tidak lama setelah itu, dari barisan pasukan Bizantium tiba-tiba menabuh genderang perang yang menandakan perang Yarmouk pun dimulai. Beberapa tentara pasukan Bizantium itu pun langsung maju menghadapi pasukan Muslim di saat itu. Dan di dalam pertempuran pertama itu, pasukan tentara Muslim berhasil menumbangkan begitu banyak pasukan tentara Bizantium. Dan di saat itu terlihat Abdurrahman bin Abu Bakar menjadi salah satu pasukan terbaik dengan kehebatannya. Dalam perang pertama tersebut, dia berhasil membunuh setidaknya 5 orang dari tentara Bizantium. Dan di saat itu, pemimpin dari Bizantium yang bernama Mahan itu mulai khawatir dengan kejadian ini. Semangat pasukannya mulai menurun karena melihat pasukan lain yang mulai tumbang dan dibunuh oleh pasukan Muslimin. Dan juga mereka melihat bagaimana terampilnya pasukan Muslim di medan perang. Lalu, tepat di saat tengah hari yang dimana matahari mulai berada di puncak, tiba-tiba Mahan meneriakkan kepada pasukannya untuk melakukan serangan umum atau serangan dengan begitu banyak pasukan sekaligus terhadap tentara Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di saat serangan pasukan Bizantium ini mulai diturunkan oleh Mahan, Mahan ini mulai melihat bagaimana trik atau strategi dari pasukan Muslim. Dia langsung mempelajari bagaimana strategi perang dari pasukan Muslim agar bisa memberikan serangan balasan. Dan juga dia sembari membaca di sudut mana atau bagian mana dari pihak Muslim ini yang lemah, maka dia akan memberikan tekanan yang lebih besar di sudut yang lemah tersebut. Dan di saat itu majulah barisan dari infanteri Bizantium. Dengan perlahan-lahan mereka mulai mendekati kaum Muslimin. Namun di saat itu tentara Muslimin juga tidak bodoh. Khalid bin Al-Walid memerintahkan kaum Muslimin untuk bersabar sejenak, menunggu jarak mereka agak sedikit dekat. Ketika jarak dari pasukan Bizantium ini sudah lumayan dekat, barulah Khalid bin Walid memerintahkan pasukan yang memegang panah untuk menghujani pasukan Bizantium ini dengan anak panah yang cukup banyak. Benar-benar seperti hujan. Akhirnya tersisalah hanya beberapa barisan dari tentara Bizantium yang sebahagian besarnya sudah mati karena terkena anak panah dari kaum Muslimin. Untuk pasukan yang tersisa, Khalid bin Walid meminta pasukan Muslim untuk menyerang menggunakan pedang. Jadi semua pasukan yang tersisa yang tidak terkena anak panah yang masih selamat itu ditebas habis-habisan menggunakan pedang oleh pasukan Muslim. Dan di saat itu bentrok pun tidak bisa terhindarkan. Banyak dari pasukan Bizantium yang mati seketika karena tebasan pedang dari kaum Muslim. Karena memang di dalam strategi perang, kemampuan pasukan Muslim jauh lebih baik ketimbang pasukan Bizantium. Walaupun mereka ramai, tetapi tidak semua memiliki nyali dan keterampilan dalam perang. Di saat matahari terbenam, semua kondisi menjadi gelap dan masing-masing pasukan menarik diri. Mereka mulai genjatan senjata dan kembali ke perkemahan untuk menunggu keesokan harinya, saat matahari terbit untuk memulai peperangan lagi. Banyak dari pasukan Muslim yang memang terluka tetapi mereka bisa diobati dan mereka masih sanggup untuk berperang esok hari. Dan sebahagian besar dari Muslim yang meninggal dunia itu hanya beberapa orang yang memang tidak terampil dalam perang. Sementara dari pasukan Bizantium, banyak sekali pasukan-pasukan yang diunggulkan oleh pihak Romawi yang justru menjadi korban yang mati di dalam peperangan tersebut. Dan di saat itu pasukan Muslim sangat bersyukur karena berhasil memukul mundur pasukan musuh. Dan seperti malam-malam sebelumnya, mereka menghabiskan malam itu kembali berzikir dan merenungkan Al-Quran sebelum mereka tidur. Dan memasuki waktu tengah malam, ada beberapa pasukan Bizantium yang secara mengendap-endap pergi ke medan perang, yang dimana mereka di sana itu berusaha untuk mengambil jasad-jasad pasukannya yang telah tewas di sana.
Dan pasukan muslim yang mengetahui hal ini membiarkan pasukan Bizantium ini untuk mengangkat saudara-saudara atau kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Dan di malam itu tidak ada pertikaian apapun. Tidak ada serangan apapun yang terjadi. Lalu tibalah keesokan harinya, yaitu tepat pada hari kedua, perang di hari kedua. Ternyata pada malam harinya pihak Bizantium dipimpin oleh Mahan itu membuat sebuah rapat dewan perang tepat pada malam itu, dan mereka memutuskan untuk membuat serangan terhadap kaum muslimin di waktu fajar, yang dimana waktu itu saat pasukan muslim diperkirakan tidak siap untuk bertempur. Akhirnya tiba di saat waktu fajar, mereka di dalam kegelapan malam itu berusaha untuk mempersiapkan serangan. Jadi mereka berusaha menyiapkan beberapa taktik dan peralatan perang selama beberapa jam. Dan taktik yang disusun oleh Mahan bersama pasukan Bizantium adalah untuk menghantam pasukan tengah kaum muslimin dengan pasukan tengah mereka, yang begitu pula pasukan sayap muslimin dengan pasukan sayap mereka, kemudian menggiring tekanan ke arah tengah. Jadi seperti ingin dikepung. Jadi dari kiri, kanan, tengah juga diserang. Dan Mahan di saat itu mengamati pertempuran dari jarak jauh. Dan untuk mengamati pertempuran tersebut, dia membangun sebuah menara besar di belakang sayap kanan pasukan. Dan menara tersebut dijaga oleh 2000 bodyguard dari pasukan Armenia. Lalu saat masuk waktu fajar, pasukan Bizantium ini langsung menyerbu muslimin yang memang dalam kondisi sedang tidak siap di saat itu. Namun pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu sudah menyiapkan pasukan paling depan untuk menjaga-jaga ada serangan tersebut. Namun tidak begitu banyak pasukannya. Jadi hanya pasukan yang berjaga agar bisa memberi kode kepada pasukan yang tidur. Pasukan yang jumlahnya sedikit ini akhirnya cukup memperlambat waktu untuk pasukan Bizantium bisa mencapai ke pasukan yang belum siap tadi yang masih tidur. Jadi mereka menghalangi untuk sementara waktu agar pasukan yang belum siap bisa bersiap-siap, dan pasukan paling depan dari muslim ini banyak yang tewas karena mereka jumlahnya sedikit dan mereka benar-benar dibantai di saat itu. Akhirnya pasukan Bizantium ini berhasil mencapai sisi tengah dari pasukan dan terjadilah perang yang cukup sengit di saat itu. Beruntungnya pasukan muslim telah siap dengan peralatan perang mereka karena pasukan Bizantium sempat dihadang oleh pasukan barisan depan yang akhirnya terbantai. Nah, sementara itu, di pasukan sayap kanan, pasukan Bizantium di bawah komando Pangeran Kanater menghantam keras pasukan infanteri sayap kanan muslimin yang dipimpin oleh Amru bin Ais, sehingga pasukan muslim sempat tertekan mundur di belakang di saat itu. Namun untungnya, Amru berhasil bertahan dan memukul balik musuh. Tapi pihak Bizantium yang dipimpin oleh Pangeran Kanater ini tidak kehabisan akal. Mereka mengganti pasukan baru yang telah dipersiapkan di belakang. Dan pasukan ini adalah pasukan dengan kondisi yang masih segar yang siap membantai pasukan muslimin. Dan pasukan kedua dari pihak Pangeran Kanater ini, pihak Bizantium ini memang berhasil melawan pihak muslimin yang dipimpin oleh Amru bin Ash ini. Dan terjadi perang yang sangat sengit di saat itu. Namun lagi-lagi kaum muslimin berhasil membantai barisan kedua ini. Dan setelah itu Pangeran Kanater mengirimkan barisan ketiga. Yang satu ini jauh lebih kuat dan tenaganya jauh lebih baik karena mereka barisan ketiga. Dan di saat itu karena kaum muslimin telah sadar, mereka sudah kelelahan. Akhirnya mereka kalah dan terpukul mundur oleh barisan ketiga dari pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Pangeran Kanater ini. Lalu kemudian Amru di saat itu meneriaki meminta bantuan dari 2000 pasukan yang lain. Setelah berhasil menahan sesaat serangan dari pihak Bizantium, akhirnya mereka mau tidak mau menyerah dan terpukul mundur. Beberapa pasukan infanteri yang dipimpin oleh Amru ini lari ke belakang yang jaraknya itu sudah begitu dekat dengan markas utama mereka. Namun tiba-tiba ada pasukan perempuan yang berada tidak jauh dari markas tersebut. Pasukan perempuan ini dari umat muslim, disebut dengan muslimah dan mujahidah, yang mana mereka sudah siap menunggu dengan lemparan batu yang mereka lempar ke arah pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Pangeran Kanater ini. Dan di saat itu pasukan muslim ini merasa malu karena mereka dibantu oleh perempuan, dan di dalam hukum Islam tidak boleh seseorang laki-laki melibatkan perempuan di dalam aksi peperangan dan kekerasan. Dan itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat akhirnya mereka yang sudah benar-benar kelelahan
mau tidak mau menguatkan diri mereka dan maju kembali menghadapi pasukan dari Pangeran Kaneter atau pasukan Bizantium ini. Dan di sana itu, Amr bin Ash kemudian melancarkan serangan balik yang kedua dengan pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda, yang mana keadaannya di sana itu memang pasukannya sudah sangat kelelahan. Mereka benar-benar berusaha berjuang dengan kekuatan terakhir mereka. Di pasukan sayap kiri, itu juga pertempurannya tidak kalah keras. Pasukan dari Romawi yang dipimpin oleh Giorgiori bertemu dengan pasukan Yazid. Pasukan Gregory ini adalah pasukan orang-orang yang dirantai. Mereka yang pengecut-pengecut tadi dipaksa untuk berperang. Namun di saat peperangan itu mau tidak mau mereka harus berperang karena daripada mereka yang dipancung dan dibunuh oleh pasukan Muslim. Mau tidak mau mereka membela diri. Mereka bergerak cukup lamban di saat itu. Namun mereka cukup solid sehingga mereka mampu menekan pasukan Muslim. Karena barisan pertama Muslim ini terlihat melemah, akhirnya Yazid mengerahkan pasukan berkuda kedua. Namun sayangnya, pasukan berkuda kedua ini tetap tidak bisa membalas tekanan dari pihak Bizantium atau pihak Romawi. Beberapa barisan pasukan Muslim ini akhirnya terbantai dan mereka ada yang ketakutan, yang goyang dan kabur serta lari bersembunyi di belakang. Tidak sedikit dari pasukan Muslim ini di sana itu memang sudah merasa ketakutan sangat. Mereka kabur dan lari dari medan pertempuran karena merasa sudah kalah. Ada seorang penunggang kuda dari satuan Yazid yang bernama Abu Sufyan. Dia ini adalah orang yang pertama tiba di belakang atau kembali ke markas karena sudah ketakutan menggunakan kudanya. Sesampai di markas, dia disambut oleh pasukan wanita atau muslimah dan mujahidah yang dipimpin oleh Hindun. Hindun ini adalah istri dari Abu Sufyan sendiri dan juga salah satu pemimpin lain yang bernama Kaulah. Nah, di saat itu mereka menenteng tiang tenda dan juga bebatuan. Dan mereka di saat itu benar-benar melempar justru ke arah pasukan Muslim yang ketakutan kembali ke arah markas dan mengata-ngatai pasukan Muslim yang kabur ini. Jadi di saat itu pasukan Muslim yang merasa malu dan juga mereka serba salah akhirnya kembali ke barisan depan lagi untuk melanjutkan peperangan. Bahkan di saat itu karena saking terdesaknya ada beberapa pasukan mujahidah atau muslimah atau pasukan perempuan yang menaiki kuda untuk maju ke depan dan mencoba untuk membantai pasukan Bizantium. Dan mereka berhasil menebas beberapa leher dari pasukan Bizantium tersebut. Jadi sampai-sampai para wanita muslimah pun harus ikut turun tangan di dalam membantu peperangan ini. Karena kaum laki-lakinya pun sudah mulai lelah dan ditambah mereka sangat sedikit. Walaupun kaum muslimin dibantu oleh kaum muslimah atau tentara-tentara perempuan, namun dalam kondisi ini tidak bisa terhindari kaum muslimin memang terpukul dan tertekan oleh strategi yang direncanakan oleh Mahan. Nah, strategi ini benar-benar berhasil. Pasukan tengah muslim itu terjepit dan tertekan ke belakang. Dan begitu pula pasukan sayap kiri kanan dari tentara muslim juga ikut tertekan. Namun, satu hal yang belum berhasil ditembus oleh kaum Bizantium, yaitu mereka belum bisa memecah belahkan atau mencerai-beraikan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini. Lalu di pertengahan hari, di saat matahari mulai tinggi, mereka pun merasa tertekan di saat itu. Khalid akhirnya memutuskan menggunakan pasukan berkuda cadangan untuk membalas tekanan musuh serta untuk menstabilkan situasi. Di saat itu, Khalid bergerak ke sayap kanan bersama pasukan berkuda cadangan sayap kanan untuk menyerang sisi pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kaneter. Dan pada saat yang sama, di saat itu, Amr bin Ash membalas serangan dari barisan depan dan mereka mencoba untuk menyerbu pasukan dari Bizantium ini secara terus-menerus yang sampai pada akhirnya membuat pasukan yang terdiri dari orang-orang keturunan Slavia mundur ke tempat awalnya semula. Jadi mereka menyerang ke pihak Bizantium yang isinya itu adalah orang-orang dari bangsa Slavia. Dan di saat itu Amr bin Ash kembali mengambil alih panggung sayap kanan dan menata ulang pasukannya untuk peperangan ronde berikutnya. Barulah setelah itu, setelah sayap kanan berhasil dikuasai, Khalid kemudian bergerak ke arah sayap kiri. Dan di saat itu bergabung bersama Yazid membalas tekanan pasukan dari Giorgiori. Khalid juga menggerakkan satu regu pasukan berkuda, pimpinan Dirar, untuk menghantam barisan depan pimpinan Dai Rajan, sehingga membuat barisan pimpinan dari Rai Rajan ini mundur ke arah belakang. Lalu barulah setelah itu Khalid langsung menghantam habis-habisan pasukan dari Giorgiori ini bersama dengan pasukan utamanya yang di sana itu menyebabkan barisan dari Giorgiori ini terpukul mundur. Namun mereka benar-benar kelabakan. Jadi mereka mundur secara pelan-pelan karena harus menarik teman-temannya yang lain.
Karena pasukan jerjeri ini adalah pasukan-pasukan pengecut yang diikat rantai tadi. Jadi kalau misalkan satu mundur, harus menunggu yang lainnya. Yang di depan juga ikut mundur. Kalau tidak mundur, ya nyangkut. Dan disinilah banyak dari mereka yang akhirnya mati gara-gara saling tarik-menarik. Ada yang tangannya terputus, kakinya putus, terkena rantai besi tersebut. Akhirnya peperangan kembali berhenti. Genjatan senjata dikarenakan matahari mulai tenggelam. Keadaan pun mulai menjadi sangat-sangat gelap. Para muslimin yang kembali ke markas diobati oleh pasukan muslimah karena mengalami luka-luka yang lebih parah dibandingkan hari pertama. Dan lagi-lagi, dari pihak muslimin jumlah korban yang tewas itu hanya sedikit, yang banyaknya justru yang luka-luka, dan mereka masih bersemangat untuk bisa perang keesokan harinya. Dan sementara itu, pasukan Bizantium itu mengalami kerugian yang amat besar karena mereka banyak kehilangan tentara, karena tentara mereka itu banyak yang ditebas dan tewas di arena peperangan. Dan betapa mengejutkannya, ternyata salah satu yang meninggal dunia di barisan Bizantium adalah jenderal elit mereka yang bernama Dai Rajan, karena berhasil dihantam oleh pasukan Khalid bin Walid bersama pasukan utamanya. Dan di saat itu, pemimpin tertinggi pasukan Bizantium yang bernama Mahan langsung menunjuk pengganti Dai Rajan. Dia menunjuk seorang yang bernama Karen sebagai pengganti Dai Rajan ini. Dan malam itu kembali seperti malam sebelumnya, semua menjadi hening dan tenang. Lagi-lagi di pasukan Bizantium, sebagian besar dari mereka turun ke arena pertempuran untuk menjemput mayat-mayat kerabat mereka. Dan akhirnya pertempuran pun mereda menjelang terbenamnya matahari, dan para pasukan Bizantium pun mundur kembali ke posisi awal sebagaimana barisan mereka di pagi hari sebelumnya. Baik, lanjut ke perang hari berikutnya, yaitu hari ketiga. Nah, keesokan harinya, pihak dari Mahan itu mencoba strategi yang lebih nyata, yaitu menggempur celah antar barisan tengah dan juga kanan, yang menurut mereka ini tampak sangat lemah atas dasar pengalaman sebelumnya. Pertempuran pun dibuka dengan gempuran antara Amr bin Aish dan Shurahbil dengan pihak Bizantium. Lalu di sana itu, Panglima Khalid segera mengirimkan pasukan penjaganya untuk menjatuhkan barisan kanan tentara Kanater yang menjadi titik tengah di sisi kanan pihak Bizantium. Nah, lalu di sana itu Amru juga melakukan serangan balasan dengan pasukan berkudanya. Dan pada saat yang sama dan merubuhkan bahagian kiri pihak Kanater. Sedangkan di sana itu pihak dari Shurahbil meratakan kembali melalui garis depan. Spontan saja, di saat itu pasukan yang dipimpin oleh Kanater ini merasa kebingungan karena diserang dari berbagai sisi, sehingga pada saat peperangan masuk ke sore hari, dia terpaksa harus mengundurkan kembali pasukannya. Akhirnya perang berlanjut di hari keempat. Di saat itu pihak dari Mahan itu tidak menyerah. Mereka malah melanjutkan serangan di sayap kanan pihak muslimin. Karena di saat itu mereka percaya bahwa serangan di hari sebelumnya itu sudah sangat melemahkan pihak kaum muslimin di sayap kanan tersebut. Dan benar saja, kali ini pihak Bizantium yang diisi oleh orang-orang Armenia akhirnya berhasil menembus garis kanan muslimin tersebut lalu menuju ke titik perkemahan pihak kaum muslimin. Namun di saat itu pasukan berkuda yang terbagi menjadi dua bahagian dari sisi kanan dan di sisi kiri akhirnya menyerang para tentara Armenia itu dari segala sisi di saat mereka lewat menuju ke arah perkemahan pihak kaum muslimin. Dan di saat itu pihak orang-orang Armenia terpaksa mundur karena mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, dan bahkan mereka itu harus menghadapi tidak hanya dua sisi kiri dan kanan muslimin, tetapi dari depan juga ternyata datang kaum muslimin lain yang menghantam mereka. Jadi di sana itu tiga sisi yang langsung menghantam mereka di saat mereka menuju ke arah perkemahan. Dan di sana itu barisan kaum muslimin yang sempat ditembus oleh tentara Armenia dari Bizantium ini akhirnya kembali bisa dipulihkan, namun kondisinya benar-benar mengenaskan. Jadi tentara-tentara muslim di saat itu berjuang sangat-sangat keras dengan kondisi bola mata mereka rata-rata sudah buta karena terkena anak panah. Jadi di saat mereka kembali ke barisan itu, mereka membawa patahan anak panah di mata mereka. Dan kondisinya itu mereka hanya bisa melihat dengan satu mata, dan bahkan ada yang dua matanya itu sudah bolong. Tetapi dia hanya menggunakan pendengarannya untuk tetap menjaga barisan, dan mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Di saat itu pasukan yang buta karena terkena anak panah ada sekitar 700 orang kaum muslimin. Dan ketika mereka berhasil mengembalikan posisi, akhirnya pihak dari tentara Armenia beserta dengan tentara-tentara Bizantium lainnya memundurkan diri. Dan baik, sekarang lanjut keesokan harinya, yaitu hari kelima peperangan.
Keesokan harinya, pihak kaum muslimin sudah dalam kondisi terluka parah. Ketika kembali mendirikan barisan, mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Sudah melemah, banyak yang luka, banyak yang buta, bahkan ada yang berdiri dengan kondisi tubuh tersayat-sayat, dan bahkan ada yang berdiri dengan kondisi anak panah masih menancap di tubuh mereka. Akhirnya, Mahan mengirimkan salah satu utusan karena di sana itu mereka ragu-ragu melihat banyak juga dari pihak Bizantium yang terluka. Tetapi tanpa diketahui di sana itu, Mahan tidak menyadari kalau kaum muslimin juga sudah mulai melemah. Tapi dia tidak mau mengambil resiko. Akhirnya dia mengirimkan utusan untuk meminta kaum muslimin genjatan senjata dan menahan diri terlebih dulu untuk beberapa hari. Di saat itu juga, dia mengutus beberapa utusan dari Bizantium untuk berbicara dengan kaum muslimin agar bisa mengambil langkah damai. Dan akhirnya di saat itu, pihak kaum muslimin dan diwakilkan oleh Abu Ubaidah menerima dan bersepakat dengan utusan dari Bizantium tersebut. Tetapi di saat itu, Khalid bin Walid menginstruksi perundingan dan menolak sama sekali tawaran dari Bizantium. Dia tidak mau berdamai, tetapi mereka memilih untuk genjatan senjata. Dan hari kelima tersebut menjadi hari yang cukup panjang untuk kedua belah pihak untuk beristirahat dan mengobati luka-luka mereka. Lalu keesokan harinya, tepat di hari ke-6 peperangan, ini terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 636 Masehi atau tahun 13 Hijriah. Di saat itu, Jarjori berteriak melontarkan tantangan untuk berduel pada permulaan di hari ke-6 ini. Di sana itu Abu Ubaidah langsung menanggapi dan menyambut ajakan berduel itu dan benar-benar melakukan persiapan terhadap para pasukannya. Nah, antara Abu Ubaidah dan juga Gregory ini, mereka berdua itu adalah ahli pedang. Dan di sana itu mereka benar-benar berduel satu lawan satu. Di sana itu mereka benar-benar membuat semua pasukan menjadi deg-degan karena aksi kedua belah pihak memainkan pedang yang benar-benar tangguh. Lalu setelah beberapa menit mereka melakukan tebasan, tangkisan menggunakan pedang. Tiba-tiba Gregory mundur ke barisannya. Dia kembali dengan menggunakan kudanya ke posisi barisan anak buahnya yang lain. Dan di sana itu pula Abu Ubaidah justru mengajak kudanya untuk maju mengikuti mundurnya tentara Romawi tersebut tanpa memalingkan matanya sedikit pun. Lalu seketika Gregory di sana itu berbalik begitu cepat dan mengangkat setinggi-tingginya pedangnya untuk menyerang Abu Ubaidah. Tetapi di sana itu, tebasan dari Abu Ubaidah terhadap Jarjori ternyata lebih cepat dan tepat mengenai batang lehernya. Dan di saat itu, pedang dari Abu Ubaidah benar-benar menebas putus leher dari Jarjori ini. Nah, di saat itu paniklah pasukan Bizantium ini karena komandan pasukan mereka ini akhirnya tertebas lehernya. Dan mereka melakukan barisan bertahan diri. Abu Ubaidah yang berhasil menebas leher Jarjori langsung balik ke barisan muslimin. Dan di saat itu Khalid bin Walid mewujudkan rencana serangan baliknya dengan cara menyerang ke arah pasukan Bizantium. Seluruh pasukan tumpah ruah menuju pasukan dan barisan tentara Bizantium di saat itu yang benar-benar hanya bisa bertahan. Seluruh tentara berkuda dilebur dalam satu kelompok bersama pasukan utama untuk melancarkan serangan penuh. Jadi serangannya itu benar-benar brutal. Setelah barisan gabungan ini menggerus pasukan Bizantium dari sisi belakang dan juga dari sisi kiri, sampai akhirnya riwayat pasukan Romawi Bizantium pun tamat di saat itu juga. Yang akhirnya di saat itu ratusan ribu pasukan besar dari Bizantium memilih untuk menyerah kepada puluhan ribu pasukan muslimin dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari mereka. Jadi mereka memilih untuk menyudahi pertempuran ini dan ingin menyelesaikan karena komandan mereka sudah ditebas lehernya hingga tewas. Dan di saat itu prajurit Islam memang diakui benar-benar memupuk kekuatan mereka dan keahlian mereka pada keahlian berkuda serta memanah. Dan ini merupakan era kejayaan Islam di dalam strategi peperangan. Yang perlu diketahui adalah pasukan berkuda sendiri itu baru mulai dibentuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pemimpin di tahun 31 sampai 41 Hijriah, yang mana di sana itu dia berusaha untuk mengumpulkan kuda-kuda bagi kemiliteran dari seluruh daerah. Jadi beliau ini mencari dan mengumpulkan banyak kuda-kuda untuk membentuk kemiliteran atau pasukan kuda bagi kaum muslimin. Pasukan berkuda telah mencatatkan diri mereka sebagai kunci kemenangan batalion Islam dalam perang Yarmuk. Dan perang ini menjadi sebuah pencapaian prestasi dari Khalid bin Walid yang paling gilang gemilang.
dan menjadikan reputasi bagi salah seorang komandan militer paling brilian pada abad pertengahan tersebut. Dan akhirnya, Perang Yarmuk pun berakhir dengan kemenangan dicapai oleh kaum muslimin. Jumlah pasukan Romawi yang terbunuh di sana itu kurang lebih sebanyak 120 ribu orang. Dan sebahagian lainnya itu berhasil melarikan diri. Mereka kabur, sementara kaum muslimin itu kehilangan sekitar 3.000 pasukan atau 3.000 orang. Dan di antara mereka ada beberapa tokoh penting yang akhirnya ikut wafat. Di antaranya ada Ikrimah bin Abu Jahal dan juga anaknya yaitu Amir. Terus ada Salamah bin Hisham, terus Amir bin Sa'id, terus ada Aban bin Sa'id. Dan juga masih banyak lagi yang mati syahid bersama para jihadis-jihadis lainnya. Peperangan ini adalah sebuah tanda gelombang besar yang pertama dalam penaklukan yang dilakukan oleh umat muslim di luar tanah Arab. Sehingga di sana itu akhirnya umat Islam pun memasuki wilayah Palestina, terus memasuki wilayah Mesopotamia, terus memasuki daerah Suriah. Alhasil, terbukalah seluruh Suriah bagi kaum muslimin. Perebutan kembali Damaskus di sana itu hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Dan akhirnya, Yerusalem pun takluk tidak lama sesudahnya. Nah, jadi terbentuklah Islam di Palestina juga di saat itu. Apa yang terjadi setelah peperangan? Ternyata, seusai peperangan, nama Khalid bin Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Setelah kemenangannya di Yarmuk, Khalid memperingatkan Raja Persia, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam melalui sepucuk surat di saat itu. Dan Kisra yang merasa ciut pun mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, di saat itu Kaisar Cina tidak mau membantu Kisra atau tidak mau membantu Raja Persia ini untuk memerangi Islam di saat itu. Padahal kalau dihitung-hitung, Kekaisaran Cina juga besar. Dan di akhir hayatnya, Khalid bin Walid hanya memiliki harta yang berupa pedang serta kuda yang dia pakai saat perang. Dan di saat itu, dia sempat menangis sehingga ada satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berkata, "Inilah keadaanku, akan wafat di atas kasurku, padahal tidak satu jengkal pun di tubuhku, terkecuali terdapat sebetan pedang," katanya. "Tusukan tombak atau luka bekas anak panah, padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah." Jadi dia berharap justru mati syahid di medan perang. Tetapi ternyata dia selamat dan menjadi seorang panglima besar yang terukir di dalam sejarah Islam. Lalu 1 tahun kemudian setelah perang Yarmuk usai dan dimenangkan oleh pasukan muslimin, semua wilayah Suriah jatuh ke pemerintahan Islam. Dan Suriah adalah basis untuk meneruskan ekspansi ke Mesir di bawah komando Amr bin Ash ataupun Amir bin Ash dan juga Sa'ad bin Abi Waqqash yang memimpin ke daerah Irak. Lalu ada ibu kota Mesir lama yaitu Alexandria, takluk pada tahun 641 Masehi, serta ibu kota Persia di masa itu masih bernama Al-Madain, dikuasai pada tahun 637 Masehi oleh tentara muslimin. Dan jadi itulah sedikit kisah dan cerita tentang perang Yarmuk dan bagaimana kejayaan pasukan muslimin di saat itu. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.